Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT sebab kita masih ditemukan lagi pada hari ini. InsyaAllah, boleh saya tahu siapa yang bersama saya pada malam ni? Cece bagi komen sikit. Komen ke, like ke, supaya saya tahu ada yang bersama saya pada malam ni. Okay, baik. Okay, bersama saya saudari Syarah Syamimi, insyaAllah. MasyaAllah, ada yang tekan like. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. MasyaAllah. MasyaAllah. Oh, pasien mas pun ada ni. Pasien mas Kelantan ni tak silap saya. Okay. MasyaAllah. Hari ni kita bersama ramai juga tengok live pada malam ni. Alhamdulillah kita bersama-sama dalam siri 57 dah My Book Time, anjuran momen buku yang mana mengumpulkan apa kita kata bedah sama-sama bedah buku, satu NGO yang sama-sama bersama-sama bedah buku. Yang mana bukunya bukan buku biasa-biasalah. Buku yang nama pun buku kan. Banyak manfaat buku yang boleh kita dapat. Okay, baiklah. InsyaAllah. Pertama sekali saya lupa. Saya lupa nak tanya. Suara saya jelas ke? Test 1, 2, 3. Test. Check comment. Okay. Hadir, MasyaAllah. Terima kasih doktor. Hadir. Okay, baik. Okay, tanpa melengahkan masa, insyaAllah hari ini saya tak kesorangan. Saya bersama dengan panel yang hebat, yang mana saya pun first time jumpa dia secara alam maya. Tapi saya dah kenal dia dengan dia punya appearance dekat medsos lah. Okay, baik. Bersama saya pada malam ni insyaAllah saudari Afifah Raza, Siti Nur Afifah Raza. InsyaAllah selamat datang ke pentas My Book Time. Okay, baiklah. InsyaAllah sedikit pengenalan daripada saya, Saidah Syahari, berkenaan dengan panel kita pada malam ni, iaitu nama beliau Siti Nur Afifah binti Abdul Razak, berasal daripada Segamat Johor. Sedikit juga latar belakang pengajian saudari Siti Nur Afifah. Beliau merupakan lepasan ijazah sarjana muda kejuruteraan rangkaian komputer. Wah, MasyaAllah. Rangkaian komputer ni networking daripada UNIMAP, University Malaysia Perlis. Juga sekarang pelajar separuh masa diploma Usuluddin, MasyaAllah. Dan juga untuk makluman para penonton sekalian, beliau sedang berkhidmat sepenuh masa dalam bidang teknologi maklumat. So, Alhamdulillah. Salam perkenalan. Boleh saya panggil akak ke? Tak panggil akak kan abang cik ni? Boleh. Mana-mana yang saya dah selesa. Okay, baik. Okay, saya lebih dekat dengan panggilan akak. Okay, saya akan bahasakan akak lah. Okay, baik. Alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ni kita akan bersama-sama mengupas satu buku yang bertajuk How to Respect Myself. MasyaAllah, tajuk pun dah wow, orang kata. Okay, baiklah. Sebelum tu, kita sebelum pergi ke lebih lanjut, sukalah untuk saya mengajak sahabat-sahabat share ni banyak-banyak lagi video ni supaya ramai yang dapat manfaat daripada perkongsian kita pada malam ni. Okay, baik. Okay, tanpa melengahkan masa, kita akan mulakanlah kita punya sesi My Book Time, bedah buku bersama momen buku dengan soalan pertama lah, pusingan pertama. Yang mana saya nak tanya akak,
Buku ni saya first time tengok. Saya pun tak pernah baca. Jadi sukalah saya nak tahu lebih banyak daripada akak lah. Kalau kita tengok dekat sini, warna buku ni warna hijau. Warna hijau dengan orange. Masya Allah. Okay, tu akak ada tunjuk tu. Okay, baik. Okay, buku ni tengok tebal juga tu. Okay, baiklah. Saya nak tahulah sedikit pandangan akak berkenaan dengan appearance. Kita mulakan dengan appearance buku tu dulu. Okay, tafadhal kak. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, suara saya jelas ya? Jelas lah. Saya sebelum mula dengan lebih panjang mengenai appearance ataupun bercerita tentang buku ini, saya nak ambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih kepada Mamun Buku di atas kata peluang dan ruang untuk kita sama-sama mengupas sedikit tentang buku hari ini, How to Respect Yourself. Dan yang keduanya, saya nak ucapkan ribuan dan jutaan terima kasih, tahniah kepada tim Mamun Buku. Sebab apa? Sebab tim Mamun Buku ni dah melancarkan, saya kira telah mematabatkan satu usaha yang sangat baik, iaitu memasyarakatkan budaya membaca, yang mana saya sendiri pernah cuba untuk membudayakan budaya membaca dalam kalangan sekitaran saya dan saya rasa benar tu sangat susah. Bukan benda yang mudah, tapi saya tengok momentum Mamun Buku sangat konsisten, satu hari demi satu hari, satu bulan demi satu bulan, dan saya rasa benda ni sangat impactful lah untuk masyarakat kita hari ini. Okay, sebelum kita mula lebih panjang suka untuk saya petik satu video daripada TikTok yang saya pernah baca, saya pernah tengok sebelum ni. Dia cerita tentang ni, motivator tu cakap macam ni. Semua manusia kena buat dua benda. Yang pertama berlari, yang kedua membaca. Lepas tu saya rasa macam nak tahu lebih lanjut, bila dia explain tu saya rasa macam oh betul. Yang pertama, kenapa manusia tu kena membaca? Kena berlari. Kita explain tentang berlari tu. Bila mana kita berlari, sampai satu masa kita akan rasa penat, betul tak? Sampai satu masa kita akan rasa penat, dan sampai satu ketika tu kita akan rasa macam oh kita tak mampu nak habiskan. Suara-suara macam tu akan datang. Kita tak mampu nak habiskan larian ni. Oh, larian ni terlalu jauh. Garisan penamat terlalu jauh daripada keadaan kita sekarang berbanding orang kata keadaan semasa kita dah penat time tu kan. Jadinya bila kita berlari dan masa yang sama kita dengar suara-suara macam tu dalam telinga kita, dan kita boleh defeat suara tu, kita boleh kalahkan suara tu, insyaAllah dalam keadaan yang sebenar, dalam kehidupan yang sebenar, kita boleh atasi apa saja suara-suara yang datang dalam kehidupan kita. Seolah-olah ni macam tu. Yang kedua, motivator tu kata kenapa kita kena membaca? Sebabnya sebelum kita dihidupkan, telah berjuta manusia, telah berbilion-bilion dan bergazian manusia diciptakan sebelum kita, dan mereka ni telah melalui segala macam jenis masalah dalam kehidupan mereka, baik daripada sudut kehidupan, pembelajaran, apa lagi, rumah tangga, apa saja masalah telah pun mereka lalui, dan mereka telah pun mengadakan solusi dalam buku. Mereka dah tulis semua solusi dalam buku. Jadi kita sebagai manusia yang hari ini kita hidup selepas mereka, kita kena banyak membaca sebab solusi tu semua dah ada. Begitulah. Sharing sikit tentang TikTok tadi. Okay, seterusnya tentang buku ni. Okay, sebelum saya bercerita lanjut, kita kena explain tentang buku ni. Sebenarnya bukan buku bahasa English. Dia merupakan buku terjemahan. Buku How to Respect Myself ni merupakan buku daripada Korea Selatan yang ditulis oleh Dr. Yoon Hyun-kyung, yang mana buku ni merupakan buku bestseller lah di Korea Selatan. Dan agak tebal, dia ada 342 muka surat. Dan untuk pengetahuan sahabat-sahabat, Dr. Yoon Hyun-kyung ni merupakan seorang pakar dalam bidang psikologi dan mental health lah. Yang mana orang kiranya beliau ni orang yang sangat bertauliah lah untuk menulis buku ni. Di mana beliau sharing tentang masalah psikologi, masalah psikologi. Okay. Dalam buku ni juga ada dalam lebih kurang 7 bab, yang mana antaranya yang ditulis adalah kenapa harga diri itu penting. Antara lain adalah harga diri dalam hubungan sesama manusia, perasaan yang menghambat harga diri manusia, kebiasaan yang harus dibuang, dan cara untuk menaikkan harga diri. Cumanya dengan masa yang singkat ni kita tak dapatlah nak elaborate semua kan. Kita elaborate yang mana saya rasa sangat penting dan sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat tahulah. Baik. Bila mana kita kata buku ni merupakan buku terjemahan, maksudnya buku ni sepenuhnya
diterjemahkan daripada bahasa Korea kepada bahasa Indonesia. Jadi kalau daripada pandangan saya, markah untuk buku ni adalah 8/10 yang mana bahasanya masih mudah difahami, tapi ada beberapa perkataan ataupun frasa ayat yang mana kita kena Google kejap, tengok kamus dulu, baru kita boleh faham. Tapi tak semualah. Cuma ada beberapa ayat dan beberapa perkataan yang kita kena faham semula. Jadinya macam mana saya boleh orang kata klik dengan buku ni? Sebabnya nak dijadikan kisah. Waktu tu bulan 9/2020, ayah saya sakit dan sepanjang 2 bulan lebih ayah saya ditahan di hospital. Jadinya waktu tu kehidupan saya berubah 360 darjah untuk waktu tu je lah. Yang mana pukul 5 pagi daripada hospital, saya akan bangun dan balik semula ke rumah. Balik semula ke rumah dan bersiap-siap untuk ke tempat kerja. Jadi sampai tempat kerja pukul 7 pagi sampai pukul 6.30 petang, saya akan berkhidmat sebagai seorang pekerja. Lepas tu 6.30 petang saya akan balik semula ke rumah, bersiap-siap pula, bersihkan diri apa semua tu. Kemudian ke hospital. Selepas maghrib akan ke hospital menjaga ayah saya. Sampai esoknya pula saya akan tidur hospital lah malam tu. Akan tidur hospital. Tahu kan kerusi yang dekat hospital kerajaan tu, kerusi untuk kita berehat. Kita akan tidur kat situ. Pukul 5 pagi pula kita akan bangun semula dan repeat cycle yang sama. Hampir dekat 2 bulan lebih lah. Jadinya waktu tu saya rasa saya macam nak cakap saya rasa saya tak berjaya menjadi pekerja yang baik. Saya tak berjaya menjadi anak yang baik, baik di hospital ataupun di rumah waktu tu. Sebab apa? Sebab saya rasa macam dekat hospital kita ada birokrasi hospital. Dekat office kita ada birokrasi office kan. Jadinya kadang-kadang ada fasa tu macam kita dekat hospital kan, bila waktu zaman-zaman COVID ni, bila orang yang jaga hospital tu, jaga hospital maksudnya guard lah yang jaga tu, kadang-kadang dia tak benarkan kita masuk sedangkan kita orang yang dah hari-hari masuk. Bila bertukar shift, bertukar tugasan tu, jadikan dia ni macam awak tak boleh masuk ni. Sedangkan ayah saya memang dah dekat situ dah 2 bulan lebih kan. Jadinya sampai tu masa kadang kita nak marah tapi kena sabar, rasa nak marah tapi kena sabar kan. Macam tu nak katanya kita kena professional sepanjang masa. Dekat rumah saya pula saya rasa macam saya gagal untuk peruntukkan masa untuk orang kat rumah, untuk mak dengan adik saya. Saya rasa macam saya tak mampu. Saya boleh jaga ayah saya boleh ke tempat kerja tapi saya tak boleh jaga orang kat rumah. Macam tu. Lepas tu dalam masa yang sama pula kita dekat kerja dekat tempat kerja, kita kena profesional. Orang takkan tahu apa yang kita alami mana tadi walaupun kita tidur sepanjang hari dekat kerusi rehat tu kan. Tak cukup tidur, kita datang ofis, penat ke tak penat ke, hal peribadi perlu kekal sebagai hal peribadi. Jadi kita tak boleh nak tunjuk kita penat, kita nak harap orang lain simpati, kita tak boleh. Jadi kita kena seperti biasa, orang kata profesional sebagai seorang pekerja daripada pagi pukul 8 sampai pukul 6.30. Okay, sampai dekat dah habis pula waktu kerja, kita akan ke hospital untuk jaga orang yang sakit kan. Jadi bila sampai pula dekat tempat dekat hospital, kita tak boleh pula tunjuk kita ni penat seharian kita bekerja kan. Jadi sebab kita tahu kan emosi orang yang sakit tak sama dengan emosi orang yang sihat. Jadinya kita kena kekal professional juga sebagai orang yang perlu menjaga orang sakit. Jadi sampai satu masa tu saya rasa saya gagal untuk melakukan yang terbaik daripada semua sudut. Jadi sampai satu ketika tu saya dah akak kan, macam dah lost tau. Bukan lost macam mana, dia macam sebab kita dah penat kan, kita bergerak tanpa rehat yang secukupnya. Sampai satu masa tu akak duduk dekat tepi lobi. Lobi tu kita tahu kan, lobi tu tempat lalu-lalang orang. Dan tu akak sangat lapar, sangat sedih. Dia campur sekali. Jadi waktu tu apa yang akak ada pilihan cuma Maggie je kan. Maggie cup dekat dengan kedai lobi tu lah. Jadinya akak beli Maggie sebab kita tak boleh makan kat atas. Kalau kita makan kat atas, orang yang sakit tengok ni takut dia terdingin kan. Jadinya apa yang akak buat waktu tu, akak duduk kat lobi, tepi lobi tu, akak bersila. Time tu akak tak fikir apa pun orang cakap pasal akak. Ikutlah kau pun nak adjust saya ni macam peminta sedekah ke apa. Saya dah tak ada sense untuk care apa yang orang ni cakap. Jadi saya waktu tu saya bersila tepi tu, saya makan situ, saya minum situ, dah selesai, otak saya dah bertenang, baru saya naik atas. Waktu tu juga saya jumpa dengan buku ni. Kebetulan saya pinjam buku ni daripada sahabat saya waktu tu, Nusyada Taslim. Dan kebetulan memang sangat kebetulan. Rasa tak kadang kita ni sebagai orang yang baca, kadang kita rasa kita baca buku tu macam kenalah dengan diri kita. Macam sesuai lah keadaan kita. Sebenarnya Allah ciptakan otak manusia ni, dia sangat walaupun sangat kompleks tapi dia sangat hebat tau.
itu fitrah manusia punya otak. Contoh saya sendiri kisah. Okay, walaupun ada 1,000 bentuk, nampak tak? Saida. Okay, nampak. Okay. Walaupun ada 1,000 puzzle depan kita yang ada bentuk-bentuk yang berbeza, tapi bila kita nampak tiga ni, kan? Nampak tiga ni, petak bulat dengan segitiga, otak kita akan cari benda yang sama. Laju sangat ke? Okay, maaf kalau laju sangat. Okay, tak apa, saya cakap lebih perlahan lah. Okay. Nak katanya otak manusia ni akan filter data melalui keperluan dia. Kita akan masukkan kotak yang petak dengan puzzle yang petak. Kita akan masukkan benda yang segitiga dengan benda yang segitiga. Otak kita memproses data mengikut keperluan dia. Sama macam mana, laju lagi ke? Okay. Sama macam mana otak insyaAllah. Maaf kalau laju sangat. Okay, saya perlahankan lah saya punya percakapan. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama macam mana apa yang Pak Hamka pernah kata, setiap manusia akan dipertemukan dengan apa yang dia cari. Jadi nak kata waktu saya lost tu, saya hilang diri saya jumpa dengan buku ni, dan saya rasa buku ni sangat memenuhi apa yang saya perlukan time tu. Nak katanya waktu tu tema buku ni adalah satu tema yang mana tak ada sistem sokongan yang terbaik daripada tak ada sistem sokongan yang terbaik melainkan daripada diri kita sendiri. Itu tema yang saya sangat perlukan time tu. Dan saya dapat daripada buku ni dan saya rasa sangat sangat melengkapkanlah keperluan saya waktu tu. Saya rasa untuk sesi pertama ni cukup itu saja. Saida, kita akan sambung seterusnya lah untuk bahagian seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. MasyaAllah. Saya dengar tu, ya Allah, banyak sangat input, banyak sangat yang kita boleh ambil quote-quote kan, benda penting kan. Kalau sahabat-sahabat boleh quote kan benda-benda penting yang akak kita cakap, insyaAllah dapat manfaat untuk orang lain kan, betul? Okay, kalau pasal sini, laju, masih tak faham. Tapi ni sahabat kita, Dr. Ilyani cakap, saya okey tak laju sangat dah panel. Ada yang faham, ada yang masih faham. Tapi tak apa, kita raikan yang ni kena moderatekan. Saya cuba moderatekan. MasyaAllah. Banyak sangat input, serius tak tipu. Walaupun ni baru soalan pertama, bukan soalan kedua ketiga lagi. Belum lagi masuk isi buku tu. Tu baru apa? Kulit tu. Baru kulit dah dapat banyak benda kan. Alhamdulillah. Okay, kalau kita tengok sini MasyaAllah ramai yang komen. Siti Nurliana nampak tadi kan. Apa nama? Lukisan akak tadi. MasyaAllah dah sedia awal-awal dah. Tabarakallah. Baiklah. Okay. Terima kasih akak untuk soalan yang pertama. Okay, baik. Kita akan pergi ke soalan yang kedua. Okay. Soalan yang kedua ni dah akak dah bagi tahu dah tentang susun kata. Akak dah nampak kena dengan jiwa akak kan time tu yang akak hadapi masa 2020 kan, betul kak? 2020 betul. 2020, okey. MasyaAllah. Saya sedikit faham situasi dekat hospital sebab pernahlah menjaga abah, kita senasib lah kot. Masa dekat hospital, kita fahamlah macam mana kita dekat hospital tapi tak lamalah dekat hospital tu. Baiklah kita akan masuk ke pusingan kedua pula. Okey, yang mana kita akan belik satu. Kita akan cuba untuk buka buku tu. Kita buka buku. Okey, berkenaan dengan kalau kita boleh kata isi dan sinopsis. Biasanya tadi akak bagi keseluruhan depan belakang semua. Tapi kita nak tengok, kita pusing sikit, kita tengok sinopsis pula. Sinopsis tentang buku ni. Okey, baik. Cuba kak terangkanlah sikit berkenaan dengan sinopsis buku ni dan sedikit isi tentang buku ni. Tafadhal kak. Okay, baik. Buku ni akak baca sikit lah sinopsis dia. Okay, ada beberapa bahagian. Bahagian yang awal-awal ni dia menceritakan tentang apa kepentingan
kepentingan harga diri dalam hidup seorang manusia. Lepas tu, dalam bahagian kedua menerangkan tentang interpersonal ataupun kepentingan harga diri dalam hubungan, baik hubungan percintaan, rumah tangga dan sosial sesama manusia. Lepas tu bahagian keempat dan lima lebih kepada penceritaan tentang macam mana untuk kita tangani emosi tu. Emosi yang menyebabkan kita tak rasa respect untuk diri sendiri tu tak ada. Dan yang seterusnya bahagian ke-6 dan 7 tu cara ataupun tips yang boleh kita amalkan untuk meningkatkan rasa percaya diri. Cumanya kita tak akan elaborate semualah, kita akan elaborate yang mana saya faham dan saya rasa sangat penting untuk kita kongsikan bersama malam ni lah. Okay. Baik, yang pertama, yang menjadi tema utama buku ni adalah tentang harga diri. Kita kena tahu bahawa sebenarnya harga diri tu adalah setinggi apa penerimaan kita terhadap diri kita sendiri. Macam tu. Lepas tu dalam buku ni, yang saya rasa sangat menarik adalah ada tiga indikator, tiga indikator utama dalam harga diri. Yang pertama, kebermanfaatan diri kita. Yang kedua, kemampuan diri kita. Dan yang ketiga, rasa aman, iaitu rasa kita, kemampuan kita untuk mengawal diri kita. Baik. Yang pertama, macam tadi kan kita kata kebermanfaatan diri kita. Itu indikator untuk harga diri. Sejauh mana kita boleh bermanfaat kepada orang lain. Dan kita jangan lupa, bila kita kata bermanfaat, bermanfaatnya seorang tu bukan kepada orang lain je. Bila mana kita bermanfaat untuk diri kita pun, ini satu orang kata added value untuk diri kita. Sebagai contoh, sebab orang selalu abaikan tau. Orang selalu abaikan sebab dia rasa dia rasa diri tu berbaloi hanya bila mana dia boleh bantu orang lain. Sedangkan dalam diri kita sendiri, kan, macam kita sendiri, bila kita mampu memanfaatkan masa seharian kita ataupun kita mampu mengurus kewangan kita, sebenarnya itu satu benda yang sangat berharga ataupun satu nilai kebermanfaatan yang kita telah pun lakukan. Nah, itu ramai yang orang terlepas pandang. Okay. Yang kedua, kemampuan diri. Nah, ada orang yang menilai kemampuan diri kita tu dengan sejauh mana kita boleh belajar. Contohnya ada orang yang mungkin tahap pembelajaran dia sampai SPM je. Apa tak apa, itu adalah kemampuan diri dia, kita kena hormat. Dan ada orang juga yang boleh capai sampai PhD, IR dan sebagainya. Okay. Yang seterusnya adalah rasa aman. Yang mana rasa aman ataupun kontrol diri ni, rasa kemampuan untuk kawal emosi ni adalah sebagai contoh, dia ni boleh kekal tenang walaupun dia tak ada apa-apa macam orang lain. Itu salah satu daripada rukun harga diri, indikator harga diri. Okay. Yang seterusnya, saya sangat suka antara dalam buku ni dia kata, orang yang berjaya mencintai diri dia sendiri akan boleh mencintai orang lain dengan lebih baik. Maksudnya sebelum dia nak bagi kasih sayang pada orang lain, dia dah boleh sayang diri dia dulu. Macam tu. Lepas tu, sebabkan penulis ni bukan orang Islam kan, jadi ada satu ayat tu, saya perasan satu quote tu yang mana dia kata, penulis kata orang yang ada harga diri yang hebat, dia ada jiwa yang hebat, jiwa yang kuat. Jadi kita sebagai orang Islam, kita kena tahu kan, sejauh mana pun kita pergi, orang kata sebab apa pun kita boleh buat satu perkara tu, semua kekuatan tu datang daripada dalam diri kita. Macam mana nak dapat kekuatan daripada dalam diri tu? Berbalik kepada kita sendirilah, orang Islam kan. Antara perkara yang kita perlu buat untuk kuatkan hati kita, kuatkan mujahadah kita, yang pertama adalah tak lari dan tak jauh. Kita kena muraqabah Allah. Kita kena tahu bahawa sebenarnya Allah tu sentiasa memandang kita, dan kita kena tahu, kita kena berusaha untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Bila mana kita ada jiwa yang kuat, insyaAllah kita ada nilai harga diri yang tinggi. Sebab apa? Sebab kita tahu semua benda yang berlaku ni dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Okey, yang seterusnya dalam buku ni juga, saya takut terlebih masa. Okey, saya istimewa masa. Okey, dalam buku ni juga kita ada, penulis ada menyentuh tentang perkembangan teknologi maklumat. Adakah perkembangan teknologi maklumat ataupun media sosial ni satu perkara yang baik? Pada pandangan saya secara personal, saya rasa teknologi ni adalah satu perkara yang baik kalau dimanfaatkan. Bergantung kepada macam mana cara kita menggunakan media sosial. Even saya sendiri dalam bidang teknologi maklumat, saya sendiri menggunakan TikTok. Bukan saya guna TikTok tu buat video lah, tak. Saya tengok TikTok, konten TikTok tu untuk perkara-perkara tentang media sosial, tentang teknologi maklumat, tentang perkembangan yang sekarang kan,
industri IR 4.0, kita boleh tengok dekat situ. Kita ada banyak sumber, kita ada banyak konten yang sangat bermanfaat kalau kita tahu guna media sosial tu. Okay. Lepas tu, kita perasan satu perkara, penulis pun kata, hari ini, orang hari ini berlumba-lumba untuk update yang terbaik dalam media sosial masing-masing. Ya, kita tak boleh nafikan, even kita, saya sendiri, kita hanya update perkara yang seronok je dalam media sosial. Kita jaranglah nak update benda yang mungkin sedih, mungkin benda yang tak ada manfaat. Kita hanya yang terbaik. Kita hanya post yang terbaik dalam kandangan yang terbaik, kan. Jadi nak kata, kita kena tahu. Orang kata adat dalam media sosial ni, kalau kita nak tengok semua orang, semua orang akan share yang terbaik. Tak ada orang share benda-benda buruk. Kalau orang nak kahwin, dia akan share kemanisan alam perkahwinan. Dia takkan share di sebalik tu, dia bergaduh dengan pasangan ke apa ke. Lepas tu macam mana orang yang bekerja, dia hanya akan share tentang keseronokan bekerja. Dia takkan share apa benda yang menyebabkan orang rasa macam, tak seronoknya pekerjaan dia macam tu, kan. Okay, nak katanya dekat sini, bila berlaku perkara macam ni, kita, kalau Saidah pernah dengar, satu istilah FOMO, F-O-M-O, nama panjang FOMO ni adalah Fear of Missing Out. Yang mana edition FOMO ni, sifat FOMO ni, satu rasa yang fear of missing out. Kita takut untuk ketinggalan jauh daripada orang lain. Sebagai contoh, kita tengok sahabat kita, kan. Kita nak saya tahu apa update dia. Hari ni dia makan kat mana? Hari ni dia kerja apa? Dia travel pergi mana? Atas urusan apa? Sebab tu juga wujud satu budaya stalker, kan. Yang mana kita akan stalk semua orang tu. Stalk sampai ke, orang kata kalau zaman gajah tu kita boleh stalk sampai ke zaman gajah, kita stalk tentang dia, kan. Nak katanya dia sampai macam tu sekali. Kita addicted untuk takut tak tahu perkembangan tentang benda lain. Kadang-kadang kita tak tahu hari ni apa yang viral, apa yang artis ni buat, artis ni pergi mana, apa semua tu lah. Okay, macam tu. Lepas tu, sejujurnya kalau tanya pandangan saya lagi, adakah media sosial ni menjadi penyumbang terbesar kepada masalah mental health? Dan saya rasa saya sangat bersetuju. Media sosial merupakan, orang kata, medium terbesar yang menjadi penyumbang kepada tingginya angka orang-orang yang mengalami masalah kesihatan mental pada hari ini. Sebab kita tengok, kita semua triggered. Kadang-kadang kita tengok orang lain dah berjaya buat ni, dah berjaya buat tu. Kita akan rasa kita ketinggalan zaman. Bukan ketinggalan zaman, maksudnya kita ketinggalan jauh daripada orang lain. Sedangkan kita kena tahu. Kita kena tahu orang lain, macam saya cakap tadi lah, orang hanya akan update yang terbaik daripada kehidupan dia. Lepas tu, sampai kadang-kadang satu tahap tu kita rasa, oh, dia ni dah jadi doktor, dia ni jadi farmasis, dia ni dah jadi ni, dia dah ada keluar buku, dia ni dah, kita ni tak ada buat apa-apa pun. Kita masih dekat sini, masih lagi mencari kerja yang sesuai dengan diri kita, sedangkan orang lain dah settle down, orang lain dah berkeluarga, orang lain dah beli rumah, macam tu, kan. Jadi kan kita rasa, uselessnya saya ni. Saya tak ada apa-apa perkembangan. Dan kita kena tahu, manusia ni musuh dia adalah progres. Progress ni apa bahasa Melayu? Allahumma salli ala Muhammad. Progress ni adalah kemajuan. Kan? Manusia ni musuh utama adalah kemajuan, perkembangan. Nak katanya, manusia ni musuh kepada perkembangan sebabnya apa? Ada tiga sebab yang menjadikan manusia tu musuh kepada sesuatu perkembangan. Yang pertama, bila kita nak buat sesuatu progress, kita mesti berani keluar daripada comfort zone. Even dan kata orang lain, saya sendiri pun takut nak keluar daripada comfort zone sebab kita dah terbiasa selesa, kan. Tiba-tiba kita kena lari ataupun keluar daripada kebiasaan kita. Itu satu perkara yang sangat bertentang dengan jiwa manusia, saya rasa. Okay, yang kedua, kita kena berani membuat keputusan. Yang mana nak buat keputusan ni pun bukan satu perkara yang mudah. Sangat susah dan sangat orang kata kena pertimbangan jauh. Lepas tu yang ketiga, kita kena berani melakukan tindakan. Cukup tiga benda ni, kita akan trigger dengan orang lain. Kita akan tengok orang lain, dia ni berani berhenti kerja, cari kerja lain. Dia ni berani sambung kos lain. Dia ni berani, orang kata, travel jauh-jauh untuk cari pengalaman, pengalaman pendidikan dan sebagainya macam tu lah. Okay. Jadi, bila mana kita tengok orang lain rasa ada progress jauh,
progres yang terlalu besar dan ketara berbanding dengan kita, kita akan rasa macam kita cemburu dengan progres orang lain. Menyebabkan sedikit sebanyak kita punya energi, daya tarikan dan kita punya fokus tu akan berkurang kepada benda yang tak sepatutnya kita fokus. Faham tak? Ha, nak katanya sebenarnya energi kita, daya tarikan dan fokus kita tu boleh disalurkan kepada benda yang lebih bermanfaat. Contohnya kalau kita tak ada kemahiran daripada sudut apa yang kita belajar contohnya. Jadi kita boleh buat kemahiran yang kita memang sedia ada berbakat, kita fokus kepada kemahiran tu. Menjadikan kita sebenarnya ada progress tapi kita tak show, kita tak tunjuk kepada orang, kita tak update lah dekat status Facebook ke apa semua kan tentang benda tu kan. Okay. Seterusnya, bila mana kita bercakap tentang progress, adakah benda ni baik atau buruk? Bagi pandangan Saidah macam mana? Adakah bila kita melihat progress orang lain, benda ni sebenarnya bagus ke tak untuk kita? Oh, kita pula tanya. Terkejut kita yang pula dapat soalan. Apa soalan dia tadi? Adakah melihat progress orang lain adalah satu perkara yang baik untuk kita? Pada orang tu jugalah, berdasarkan depend on individu. Kalau kita pandai twist, dia jadikan ia satu semangat untuk kita, jadi dia adalah baik untuk kita. Kalau sebaliknya, sebaliknya lah yang kita dapat. Betul. Okay, saya setuju dengan apa yang Amorin tu cakap lah. Baik, nak katanya bila kita cemburu dengan progres orang lain, ni benda yang baik. Benda yang baik sebab macam agak baik kita kata, benda sebagai motivasi. Dan boleh jadi bila mana kita memandang progres orang lain tu dengan satu perkara, orang kata satu mata yang memandang sesuatu dengan kebaikan, kita akan dapat benda yang baik. Dan masa yang sama juga kita akan rasa berdaya saing secara sihat. Tapi berbeza keadaannya untuk orang-orang yang masih ada masalah, maaf cakap saya lebih fokus pada sebab saya dikelilingi oleh sahabat-sahabat ataupun mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesihatan, terutamanya masalah mental lah, yang mana kita rasa sentiasa rasa trigger dengan perkembangan orang lain. Yang mana benda ni kita boleh kawal sebenarnya, kita boleh kawal. Dan untuk mereka yang mengalami masalah mental ni, saya sangat sarankan untuk kalau kita rasa trigger dengan benda-benda macam ni, kurangkan penggunaan media sosial. Ataupun sebab apa? Sebab apa yang kita pandang akan masuk ke dalam pemikiran kita, betul tak? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca akan mempengaruhi apa yang kita fikirkan. Jadinya baik kalau kita membuat satu orang kata daya saing lah. Kita ada buat, bila kita tengok orang yang ada progress yang besar, kita pun rasa nak buat benda yang sama. Rasa nak berdaya saing secara sihat. Tapi untuk orang yang mungkin rasa trigger, orang yang rasa down, bila dia tengok progress orang lain ni, dia rasa lagi mundur, dia rasa lagi jauh. Menjadikan sebenarnya dia boleh pergi lebih jauh, tapi menyebabkan bila dia buat perbandingan antara hidup dengan hidup orang lain, menjadikan dia kurang bersyukur secara tidak langsung. Okay? Jadi benda tu tak baik lah. Okay. Memang saranan saya untuk kebanyakan sahabat-sahabat saya ataupun orang-orang sekeliling saya memang ada masalah mental health, seboleh mungkin elakkan ataupun sebab kita hari ni tak boleh, apa yang orang kata, tak boleh berpisah dengan media sosial. Jadi twist media sosial kita tu. Macam saya sendiri dulu, saya bila buka Instagram ni, saya tengok orang dekat Instagram ni macam hebatnya dia, bulan ni travel sini sana kan. Lepas tu makan benda-benda yang mahal, saya rasa macam banyaknya duit semua. Jadi kadang-kadang sampai satu tahap tu, saya pun rasa saya tertinggal jauh. Perkembangan hidup saya tu jauh dan saya rasa macam saya kena buat sesuatu. Jadi apa yang saya buat adalah dekat media sosial, terutamanya Insta lah macam tu. Biasanya Insta kan orang share banyak gambar dan perkembangan hidup yang terlalu laju kan. Jadinya apa yang saya take action dekat Instagram adalah, saya ni suka tengok binatang. Jadinya saya unfollow artis yang saya rasa dulu boleh bagi motivation value lah. Kadang boleh tengok dia travel sana, kita pun rasa ada rasa nak ke sana juga. Jadi saya unfollow perkara-perkara yang mungkin boleh buat saya trigger. Lepas tu saya banyak follow binatang. So dekat Instagram ni kelakar tapi tu lah. Memang bila kita tengok buka je apa orang kata real Instagram, memang kita akan nampak binatang je. Jadi sampai-sampai kadang-kadang tu ada satu masa saya sendiri tak tahu apa perkembangan sahabat saya sebab dia selalu update dekat Instagram saya. Saya pula macam kita jarang tengok update status dia apa sebenarnya. Jadi kita tak terkesan. Sebab nak kata dia pun ada perkembangan dia, saya pun ada perkembangan saya, kita semua pun ada perkembangan kita. Cumanya kita tak update je. Macam tu. Okay. Dan seterusnya
Okay, salah satu cara untuk kita menghormati diri kita yang mungkin tak tulislah dalam buku ni. Cuma saya nak juga lebih, salah satu cara untuk menghormati diri kita adalah dengan mengetahui kita ni sebagai manusia ada limitasi kita. Ada batasan kita. Tak semua benda kita boleh buat, tak semua benda kita mampu buat dan tak semua benda kita dapat capai. Kita kena faham tu. Itu konsep dia. Dalam buku ni pun ada juga lah explain sikit. Okay. Nak katanya dalam Al-Quran juga Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 2. Allah kata wa khuliqal insana mudha'ifa. Yang mana manusia ni memang diciptakan lemah. Memang diciptakan lemah. Daripada sudut Ibn Qayyim pula, Ibn Qayyim menerangkan bahawa si manusia ni lemah daripada semua aspek. Lemah tubuh badan, lemah lemah ingatan, lemah keinginan, lemah kesabaran. Maksudnya kita ni lemah daripada segala hal. Jadi kita kena tahu sebagai manusia ni kita memang ada limitasi dia. Jadi kepada sahabat-sahabat yang mungkin tengah berjuang dengan dengan orang kata rasa untuk kenal diri sendiri, untuk rasa respect dia sendiri, ketahuilah bahawasanya setiap pagi kalau kamu bangun, berjaya bangun pagi dengan baik, berjaya pergi tempat kerja, berjaya melakukan sesuatu progres, ketahuilah bahawa semua itu adalah sesuatu kemajuan untuk diri kamu sendiri. Jangan rasa ketinggal, jangan rasa kita ni tak mampu buat apa-apa macam orang lain, macam tu. Lepas tu, bila mana kita berusaha untuk menjadikan hari ini lebih baik daripada semalam, saya kira itu adalah satu perkembangan yang baik. Itu adalah sekecil-kecil cara untuk menghormati diri kita sendiri. Okay? Jangan jadikan orang kata kegagalan ataupun kesilapan yang telah kita lakukan semalam sebagai batu penghalang untuk kita mencapai ataupun menjadi orang lebih baik pada hari esok. Sebab kita kena ingat siapapun kita di hari yang lalu, di hari yang kebelakang, itu bukan penentu kejayaan kita di masa hadapan. Okay? Okay, yang seterusnya. Okay, yang seterusnya. Harga diri tak seharusnya diukur oleh masa lalu atau sesuatu yang tak dapat kita ubah. Ini ada juga diterangkan dalam buku ni. Antaranya, penulis kata antara benda kita tak boleh ubah adalah siapa latar belakang keluarga kita, siapa ibu bapa kita, ataupun sejarah pendidikan dan masa silam kita. Benda tu kita tak boleh ubah, betul atau tidak? Betul, kita tak boleh ubah. Jadinya, bila mana kita fokus pada benda yang tak boleh ubah adalah satu perkara yang orang kata buang masa. Kata orang putih, kita tak boleh menggergaji habuk. Benda yang lepas perlu dilepaskan. Okay. Jadi, sebagai contoh, ada orang yang merasakan dia rendah diri bila datang daripada broken family. Kita tak nafikan, kita tak nafikan. Saya pun ada sahabat-sahabat yang mungkin mengalami masalah keluarga. Jadi, orang-orang yang ada masalah macam ni, memang dia akan rasa low self-esteem. Dia akan rasa rendah diri. Dia akan rasa dia tak boleh jadi lebih baik pada orang lain sebab dia datang daripada latar belakang keluarga ni adalah keluarga yang tak baik pada pandangan dia. Sedangkan tak ada orang pun yang menilai dia sebagai orang yang macam tu. Semua orang ada hak dan semua orang ada peluang untuk menjadikan hari esok lebih baik daripada hari semalam. Ada juga orang yang kadang rasa mak ayah dia adalah kesilapan. Maksudnya apa yang mak ayah dia buat adalah kesilapan dan merosakkan masa depan dia. Contohnya macam dia rasa kalaulah mak ayah dia ni bukan orang miskin, dia mungkin boleh sambung pengajian lebih tinggi pada orang lain. Dia duk, orang kata duk pusing-pusing kat situ. Dia merasakan benda-benda yang lalu, benda-benda yang tak boleh diubah tu adalah batu penghalang untuk mencapai satu kejayaan. Dia rasa dekat situ. Dia rasa macam apa yang kata orang, dia meletakkan harga diri dia, mengukur diri dia dengan perkara yang macam tu. Jadi tak sepatutnya harga diri kita diukur dengan cara yang orang kata the fix, benda yang fakta yang fix. Kita boleh ubah. Semua tu adalah orang kata di atas tangan kita sendiri. Jadi kepada sahabat-sahabat, saya ambil peluang juga kepada sahabat-sahabat yang mungkin ada masalah di masa lalu, di masa silam pernah buat silap ataupun masa zaman belajar. Jadi saya sendiri pun saya tak apa-apa nak pandai dalam belajar dulu. Jadi benda tu apa yang di belakang, biarkan ke belakang. Hari ini kita maju dengan lebih baik, kita buat dengan lebih baik, kita buat semampu mungkin. Okay, okay, yang seterusnya, dalam buku ni juga dia ada kata, dia ada elaborate tentang satu keputusan. Untuk buat keputusan kita ada tiga kayu ukur juga. Yang pertama, masa yang tepat. Yang kedua, lingkungan yang sesuai. Dan yang ketiga,
kita kena tahu bahawa tak ada keputusan yang betul dalam kehidupan kita. Okay. Yang saya ni saya suka juga nak debit. Laju sangat ke? Semua orang boleh follow ke? So, saya diberi masa lebih kurang 40 minit. Jadi saya harap saya boleh muntahkanlah semua yang dah saya conteng. Okay ke semua orang? Okay. Saya masih okay. Sebab kita pun saya yakin masih okay ni. Semangat semua ni. Masya Allah panjang-panjang semua. Saya risau tengok komen-komen ni. Okay. Nanti kita petik. Okay, ya, alhamdulillah. Baik, masih bersama alhamdulillah. Jadi apa yang saya suka antara ayat yang paling suka saya macam cakap tadi, antara ayat yang paling saya suka dalam buku ni adalah bila penulis kata dalam kehidupan ni tak ada keputusan yang salah. Nak katanya ada orang yang buat keputusan lepas umur 18 tahun dia tak nak belajar, dia nak kerja terus. Adakah keputusan-keputusan yang salah? Tidak. Tidak. Okey, itu yang pertama. Lepas tu contoh ada orang yang lepas habis belajar, dia dah belajar tinggi-tinggi, dia buat keputusan untuk kahwin. Adakah itu keputusan yang salah? Tidak. Lepas tu ada juga orang yang lepas habis belajar, dia buat bisnes. Dia tak related pun dengan apa yang dia belajar. Adakah itu keputusan yang salah? Tidak. Semua itu bergantung kepada dalam kehidupan tak ada benda yang salah. Apa yang orang kata, apa yang menjadi indikator salah ataupun tak salah keputusan yang kita ambil itu adalah bergantung kepada apa yang kita buat selepas tu. Contoh kalau kita kata lepas umur 18 tahun, kita tak nak belajar, tak sanggup belajar. Jadi apa yang kita buat lepas tu? Adakah kita duduk termenung je dekat rumah, tengok sahabat-sahabat lain mungkin dah sanggup belajar, buat itu, buat ini. Tak kan? Kita mesti nak menyatakan keputusan kita ambil itu adalah satu keputusan yang betul. Jadi kita kena mesti buat sesuatu. Kita nak kerja, kita mesti all out. Apa yang aku nak buat dalam kehidupan kita ni? Sebab orang lain dah, orang kata, dah mengambil kita ni, ambil risiko untuk pergi ke arah satu track yang berbeza daripada sepatutnya. Sebab masyarakat kita ni dia punya mindset orang umur lepas SPM dia macam belajar. Lepas sama belajar, diploma kena degree. Degree kena kerja. Kerja kena berjaya. Berjaya kena ada kereta. Ada kereta ada rumah. Itu flow dia. Jadi bila mana kita, orang-orang biasa ni, bila mana kita mengambil satu langkah ataupun buat satu keputusan untuk pergi kepada track yang berbeza, kita kena kuat sikit lah. Maksudnya kita kena berani buktikan pada orang lain. Kita kena take action. Bahawasanya apa keputusan yang saya ambil tu tak salah. Kalau kata lepas belajar kita nak buat bisnes. Okay. Buktikan apa yang kita ambil tu tak salah. Buktikan kita boleh berjaya walaupun kita tak kerja dalam bidang kita. Macam tu. Okay. Seterusnya adalah tujuan utama buku ditulis adalah untuk kita belajar mencintai diri sendiri tanpa hidup dalam perspektif orang lain. Ini adalah poin utama dalam buku ni. Kita perlu belajar mencintai diri sendiri tanpa menggunakan perspektif pandang orang lain. Ini sangat penting ya. Dan macam tu juga kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin ada masalah mental health, terutamanya susah untuk rasa diri dia, macam nak cakap ya? Dia susah untuk rasa diri dia berguna untuk orang lain. Yakinlah bahawasanya kamu perlu ada untuk diri kamu dan kita pun ada untuk diri kita. Macam tu. Maksudnya dalam kata lain, Allahumma salli ala Muhammad. Saya cakap kan? Kita perlu terima keadaan diri kita. Biarlah orang lain ada kelebihan apa sekalipun, kita ada diri kita. Macam tu, okey. Yang seterusnya, kita perlu hidup tanpa ada rasa risau ataupun belajar menerima kelemahan diri sendiri. Macam saya cakap tadi, Allah sendiri berfirman dalam surah An-Nisa ayat 2, Allah kata "Khuliqal insanu da'ifa", yang mana manusia tu memang diciptakan dalam keadaan lemah supaya kita ni tahu kita perlu bergantung kepada sesuatu yang lebih kuat. Okey, itu poin yang orang kata moderator tak explain lah. Tapi kita sebagai orang Islam kita kena tahu. Kita kena terima memang kita diciptakan lemah. It's okay untuk ada kelemahan. Tak apa. Jangan risau sebab orang lain pun ada kelemahan. Jangan risau dan apa yang ada dengan diri kita tu teruskan dan belajar untuk mencintai diri sendiri. Okay, yang seterusnya ramai orang hari ini yang mengalami masalah, orang kata susah untuk rasa sayang diri sendiri, susah untuk hargai diri sendiri adalah bila mana dia rasa orang yang dia jadi lost sekejap. Maksudnya dia kata ramai orang yang ukur harga diri ni
kadar kebermanfaatan dia ini bergantung kepada sejauh mana dia mendapat pengiktirafan daripada orang lain ataupun dia dapat penghargaan daripada orang lain. Bila orang lain iktiraf dia, baru dia rasa, oh aku ni rupanya ada manfaat juga dalam masyarakat. Oh rupanya aku boleh buat macam ni untuk masyarakat. Oh rupanya saya boleh macam ni. Dia kena diakui dulu, baru dia boleh rasa dia manfaat. Sebenarnya tak macam tu. Kayu ukur tu adalah kayu ukur yang salah. Sejauh mana kita boleh manfaat pada diri kita sendiri pun, itu perkara yang sudah sangat baik. Okay, macam saya cakap tadi awal-awal, kita mampu mengurus kewangan kita dengan baik, kita mampu mengurus orang kata mengurus masa kita dengan baik, itu pun dah satu sumbangan untuk diri sendiri sebenarnya. Okay, okay, yang seterusnya evaluation kepada tadi tu kan, ya, bila mana kita rasa kita tak ada nilai, kita tak bermanfaat untuk orang lain, itu kita akan rasa kita rasa macam, lagi-lagi kalau kita ni orang yang tak ada bakat ataupun tak ada kepintaran, kita akan rasa kita tak sama macam dia. Kita akan rasa, oh rupanya dalam dunia ni hanya orang-orang yang pandai, hanya orang-orang yang cantik, hanya orang-orang yang ada bakat yang akan diiktiraf oleh masyarakat. Sebenarnya tak macam tu pun. Bila mana kita ada rasa macam ni, kita ada orang kata standard untuk menghargai orang lain. Kita terbiasa dalam masyarakat kita kan, orang yang pandai, orang yang cantik, orang yang ada bakat hanya orang yang kita akan iktiraf. Sebenarnya tak pun macam tu. Jadi bila mana kita terbiasa dalam masyarakat kita untuk meletakkan kayu ukur macam tu, menyebabkan kita ni, even kadang saya sendiri ada rasa insecurity. Insecurity ni bahasa Melayu dia, Allahuakbar, Allahuakbar. Apa eh? Saya lupa insecurity, rasa apa eh? Insecurity. Tunggu sekejap. Tak lupa, rasa rendah diri ke? Insecurity, maksudnya kita rasa rasa tak yakin macam tu, contohnya kita tak yakin dengan apa yang kita ada. Bila mana kita rasa tak yakin, perasan atau tidak, kita sebenarnya akan lebih mudah untuk buat self-rejection. Self-rejection, masa Melayu dia apa lagi? Tak payah fikir. Self-rejection maksudnya penolakan. Kita orang lain tak cakap apa pun lagi pasal kita, tapi kita adalah orang pertama yang mereject diri kita untuk melakukan sesuatu perkara, perasan atau tidak. Benda tu yang sangat banyak dialami oleh sahabat-sahabat kita, terutamanya mereka yang mengalami masalah mental health lah. Itu antara orang kata concern saya lah. Jadi nak kata sebenarnya insecurity ni tak perlu ada pun dalam diri kita. Perlu, tapi sekadarnya saja. Sebab kita tahu kan, apa-apa saja dalam dunia ni yang dalam kadar berlebihan, makan yang berlebihan, bercakap yang berlebihan, hatta beribadah yang berlebihan pun boleh ada manfaat, boleh ada mudarat dia. Sama juga lah macam tadi tu kan. Insecurity tu boleh menyebabkan kita rasa sentiasa nak perbaiki diri kita. Tapi bila mana terlalu banyak rasa insecurity tu, menyebabkan kita sentiasa buat self-rejection. Sebenarnya kita ni boleh terbang lebih tinggi, tapi disebabkan diri kita sendiri, disebabkan self-rejection yang kita tak buat lagi apa-apa tindakan, tak buat lagi apa-apa progress, tapi bila mana kita sendiri reject diri kita, kita sangat susah untuk grow, kita sangat susah untuk melakukan perubahan dan melakukan satu tindakan yang jauh lebih baik daripada itu. Jadi saya kira untuk pusingan ni, sampai sini saja, wallahualam, kita akan sambung ke pusingan seterusnya lah. Okay. Masya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Saya tak tahu, speechless lah sebab banyak sangat kakak saya ni share dengan kita. Macam-macam input daripada awal tadi, daripada pengalaman akak dekat hospital, lepas tu masuk dengan teknologi maklumat, seterusnya lagi dengan dan yang seterusnya, sangat-sangat banyak manfaat kan. Kalau saya perasan dekat sini, kita raikan sedikit para penonton, okay, para penonton macam nyanyi pula, penonton kita ramai yang supporter akak kot. Supporter akak ni ramai. Contohnya ni saya selalu tengok ni, nak baca apa eh? DSN Cik T. Cik T lah, panggil Cik T lah. Cik T ni kawan rapat ni rasanya. Cik T banyak sangat komen, banyak quote kan kata-kata akak. Dia setuju dengan akak punya stand. Okay, kalau kita tengok Masya Allah banyaknya. Okay, saya baca sikit antara komen Cik T eh. Sekejap. Contohnya pengiktirafan manusia bukanlah ukuran harga diri. Lagi kita tengok lagi
belajar cintai diri tanpa sudut pandang orang lain, perspektif orang lain. Masya Allah, banyaknya sahabat-sahabat kita yang lain kita petik daripada saudara pula. Saudara, berlarilah terus hingga ke garisan penamat, sebab perlembaan yang tidak sampai ke garis penamat tak pernah selesai. Betul, Masya Allah. Okay, based on sedikitlah apa dapatan saya yang saya catat sikit tadi, based on panjang-panjang akak dari buku berapa sampai 950 dah ni, tiga benda yang saya dapat simpulkanlah. Yang pertama, yang tadi masa akak bagi tahu, penulis ni bukan orang Islam, tapi kita boleh ambil manfaat walaupun dari bukan orang Islam kan. Kita boleh jadikan ianya satu apa panggil rujukan lah. Bukan kita kata dia bukan Islam, tak sebenarnya kita tak boleh tengok dia sebagai contoh, tapi kita boleh ambil manfaat dia. Yang kedua adalah setiap orang time frame dia berbeza. Maksudnya kita ada masa kita ada ada orang kahwin 20 dah kahwin, ada ada orang 20 dah jadi doktor, ada orang macam-macam lah. Time frame kita berbeza, tak sama semua orang tu. Kalau sama, macam pelik pula semua jadi doktor, semua jadi nurse, semua jadi apa cikgu, macam pelik pula kan. Tak ada pula yang jadi semua kaya, tak ada orang miskin contohnya. Okay. Dan yang ketiga adalah kita perlu tengok dengan mata lebah, bukan dengan mata lalat. Setiap apa yang terjadi diri kita, kita tak boleh tengok dengan mata lalat. Sebab kalau mata lalat, kita hanya nampak benda yang besar, busuk je. Kita kena tengok dengan mata lebah, yang mana kita akan dapat madu je. Okey, macam tu. Okey, itulah sedikit yang saya dapat daripada sedikit perkongsian yang saya sempat tangkap daripada panjang-panjang akak cerita tadi. Okey, baik. Masya Allah. Insya Allah seterusnya kita akan sedikitlah tadi kalau kita perasan akak banyak sentuh pasal manfaat daripada buku ni apa semua kan. Cuba akak petik kalau akak ada kritikan atau cadangan tentang buku ni. Kalau mungkinlah akak ada nampak lacking lah dengan ni, dengan buku ni. Cuba akak kalau ada. Kalau tak ada pun cuba adakan cedibu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Untuk bahagian lacking ataupun orang kata kritikan terhadap buku ni, setakat ni rasanya macam tak akan kena balik-balik. Rasa macam setakat ni lah. Saya dah sebab saya punya pengetahuan pun cetek kan, sebab dia tulis oleh pakar, yang mana bila mana kita nak kritik orang yang pakar ni, kita dia takut sikit sebab kita bukan bidang dia kan. Lepas tu saya rasa buku ni alhamdulillah cukup baik, cumanya mungkin perlu lebih ditekankan daripada sudut macam mana kita nak grow kita punya self-esteem. Maksudnya kita nak daripada sudut menerima diri sendiri tu, Dr. Yun Giong ni kena elaborate lagi lah. Sebabnya saya perasan buku ni sangat baik untuk mereka-mereka yang ada masalah mental health. Kalau dibaca secara, orang kata mungkin orang lain boleh kupas pula buku ni daripada sudut yang lebih santai, supaya orang-orang yang ada masalah susah untuk rasa yakin diri, susah untuk confident dengan diri sendiri, untuk hargai diri sendiri, bila baca buku ni dia rasa yakin. Dia akan rasa macam rupanya saya ni pun berharga walaupun saya ni tak berpandai. Saya ni pun boleh berharga walaupun saya datang daripada bukan family. Macam tu, lebih kurang kepada macam tu lah. Masya Allah. Okay. Ada lagi kak? Tak ada, dah titik dah. Kita boleh buka kepada soalan daripada penonton kan. Okay. Kalau saya tak boleh jawab, saya akan bagi Saidah lah yang jawab. Kita pula. Okay, baik. Terima kasih kak. Tadi baru kita cakap pasal madu, apa, lebah dengan lalat, tiba-tiba tanya keburukan pula. Kan tak baik, betul saya ni. Orang kata lumrah kan, setiap benda tak semuanya baik, mesti ada sikit kekurangan. Dan setiap, begitulah. Memang orang kata normal dalam kehidupan kita. Okay, kita pun masa dah lagi 6 minit nak pukul 10. Kalau ada sahabat-sahabat nak bertanya dengan Cik Siti Nur Afifah Abdul Razak ni, bolehlah suarakan di ruangan komen. Okey, ada tak? Okey, daripada Muhammad Afiq Buang, apa pandangan panel? Oh, okey, akak nampak. Okey.
Okay, saya nampak satu soalan daripada Kak Baiki, bagaimana cara untuk bina harga diri anak-anak. Okay, saya ada nak tunjuk satu buku tapi buku tu jauh sikit dari saya. Okay, ada satu buku ni, soalannya macam mana cara untuk bina harga diri untuk anak-anak yang kecil. Okay, ada satu buku ni, saya sangat recommendedkan untuk dibaca terutamanya kepada sahabat-sahabat yang terlibat dalam bidang perguruan ataupun pendidikan orang kanak-kanak dan juga untuk yang sahabat-sahabat yang mungkin dah menjadi parent kan. Buku ni sangat sesuai untuk dibaca, iaitu Psikologi Anak Kecil. Saya nak tunjuk buku tapi buku tu jauh. Sekejap, saya kena ambil juga. Sekejap ya. Okay, baik. Okay, ni pun kita pun ada juga lagi satu soalan daripada Tuan Afiq. Tak apa, insyaAllah lepas ni kita tunggu akak jawab. Okay, boleh proceed. Mic tak on kot, kakak. Bismillah. Okay, baik. Okay, boleh pinjam insyaAllah kat Maiti. InsyaAllah kalau ada rezeki kita dengar ni, kita akan bawakan lah. Okay, nampak ke buku ni? Okay, tengah sikit. Buku ni sangat sesuai dibaca. Sebenarnya saya tak apa. Okay. Buku ni sangat sesuai untuk dibaca oleh parent lah. Sebab apa, dalam buku ni dia menerangkan kenapa anak-anak kita ni, macam anak-anak kita, kenapa kanak-kanak dia tantrum, kenapa anak-anak ni ada orang yang ada anak-anak yang membesar dalam keadaan setiasa memberontak. Kenapa macam tu? Jadinya dalam buku ni Dr. Rozan Nizam ni pun ada explain apa keperluan kanak-kanak untuk membesar dengan baik. Okay, saya rasa buku ni kalau nak elaborate pun sangat panjang. Mungkin kita boleh, mungkin momen buku sendiri boleh jemput Dr. Nizam untuk bedah buku ni. Tapi memang recommended lah, sangat recommended untuk dibaca supaya kita tahu macam mana cara terbaik untuk kita cara terbaik untuk kita bantu anak-anak kita supaya daripada kecil dia ada rasa confident level. Okay. Oh, sebelum tu saya ada satu lagi ayat yang mana bukan ayat lah, maksudnya satu point. Anak-anak yang dapat sokongan ibu bapa daripada kecil, dia membesar, dia akan membesar dengan rasa confident level yang sangat tinggi. Tapi bila mana anak-anak daripada kecil dia terbiasa dengan mak ayah kata jangan buat ni, jangan buat tu, yang ni salah, yang tu salah. Bila mana anak-anak daripada kecil ni dia terbiasa dengan macam tu, dia dah besar, dia sangat takut untuk buat keputusan. Ini juga yang menjadi sebenarnya faktor yang menyumbang kepada mental health kalau kita tengok hari ni. Sebab apa? Zaman dulu, kita tak boleh nak salahkan lah. Benda ni mungkin dah, benda yang dah berlalu kan. Kita pun tak boleh nak cakap apa, sebabnya zaman dulu kita terhad. Akses pengetahuan kita terhad, akses ilmu untuk mak ayah yang zaman-zaman dahulu agak terhad. Jadi kita terbiasa untuk dengan mak ayah yang ni tak boleh buat, ni boleh, kalau buat macam ni, kena hukum macam ni. Yang ni macam ni, macam ni, macam ni. Jadinya kita terbiasa, orang zaman kita ni terbiasa untuk ada confident level yang rendah. Sebab bila mana kita tak berjaya, mak ayah kita cakap macam ni, kita tak berusaha. Bila kita macam ni, ada je rejection yang dibuat oleh ibu bapa, menyebabkan seorang anak tu membesar dalam keadaan yang dia takut untuk buat keputusan. Okay, tu antaranya lah. Okay, sebab tu ada satu quote juga kan daripada sahabat, kalau tak silap saya, daripada sahabat atau daripada Nabi Muhammad, yang mana didiklah anakmu sesuai zamannya. Itu saya rasa benda tu sangat impactful lah untuk kita ibu bapa hari ini. Allahuakbar. Masya Allah. Okay, saya rasa menjawab sangat ni. Seterusnya kita raikan soalan kedua daripada Siti Nuriana. Saya nak tanya, boleh ke Kak Afifah bagi satu quote, kata-kata yang buat kami yang cepat up and down. Okay. Ini sahabat saya. Okay, untuk sahabat-sahabat yang sedang orang kata mengalami fasa-fasa nak cari track dalam kehidupan, kita kena ingat satu benda bahawasanya setiap rasa sedih, setiap rasa kecewa, setiap rasa bahagia, semuanya sifatnya sementara. Selagi mana kita dalam cycle kehidupan, benda tu adalah sementara, dan insyaAllah setiap kesedihan tu akan datang kebahagiaan. Okay, Allah tak zalim dengan kita, dan setiap boleh nak down tu boleh, sebab itu fitrah. Saya teringat juga sahabat saya, Khadijah, kalau dia mungkin ada dengan kita. Saya pernah tanya, adakah
kita ni tak rela bila kita rasa sakit lagi. Jadi Khadijah kata, Abang Masa Muhammad, Khadijah kata, bila mana kita cakap adakah kita tak sakit, adakah kita tak rela kalau kita rasa sakit, jawapannya macam ni. Maksudnya, kita ni melawan fitrah. Sebab contoh. Kita boleh sabar, kita boleh reda kalau rumah kita tak ada makanan. Tapi boleh tak kita nak nafikan yang kita rasa lapar? Macam tu tak boleh kan? Jadi nak katanya fitrah manusia untuk rasa sedih, untuk rasa kecewa tu, itu biasa. Even saya pun rasa benda tu. Nak katanya, tapi kita jangan lupa selagi mana kita ada Allah dan kehidupan kita, insyaAllah semuanya dalam aturan Allah, dalam penguasaan Allah, dan insyaAllah apa pun yang terjadi, sentiasa yakin yang ada benda yang terbaik Allah nak bagi kita. Allahu'alam untuk soalan tu. Masya Allah. Akak lah kot. Akak Siti Nadia boleh dapat eh. Kata-kata tu insyaAllah kita pegang sama-sama. Sedikit kata-kata semangat daripada Kak Fifa. Okay, baik. Okay. Saya rasa soalan terakhir lah kot malam ni. Boleh Kak? Soalan terakhir boleh ke? Boleh insyaAllah. Okay. Soalan terakhir saya tengok. Tadi saya ternampak yang tu kita terlepas pandang yang Tuan Afiq buang ni. Sekejap. Ada tak Min boleh tolong tengok balik apa soalan tu? Dekat atas rasanya. Dia tolong highlight balik. Apa dah? Dr. Ilyan ni kata dah budah dah tu tahun lepas. Tapi nanti saya share link tu dengan Kak Baiti lah insyaAllah. Okay, baik, tak apalah. Kita ambil yang okay. saya dah tak jumpa dah kat mana soalan tu. Okay tak apa, kita ambil yang terakhir. Saya minta maaf, nanti mungkin kita boleh sama-sama, kita boleh minta Kak Afifah jawab balik soalan yang terlepas ni dekat Maxwell Akak ke macam mana kan. Okay baik, soalan terakhir daripada ya. Yeah? Okay, tak apa. Yang mana Kak? Kita teruskan dengan soalan yang awak pilih ni Kak Liana. Okey. Kita ambil saudara pula sebab tadi Kak Liana. Okey, baik. Satu soalan daripada Ahmad Syukri. Kenapa Allah berikan pelangi selepas hujan? Ni bukan soalan. Ya Allah, sorry. Silap saya. Tak payah kita tulis balik. Adakah kita perlu tunjuk kerja kita? Ini biasanya sebagai tanda kita buat kerja. Betul. Soalan ni antara soalan yang sangat famous sebab tu zaman kampus, sebab kerja kampus. Nak katanya, adakah kita ni perlu announce kerja, semua kerja kita ni kita kena beritahu kat orang yang kita ni bekerja. Macam tu. Jadinya, ada juga ada dalam buku ni. Saya teringat. Tapi saya cuba ulas satu-satu lah. Soalannya, adakah perlu untuk kita beritahu semua orang kita ni bergerak kerja? Okay, sama macam zaman kampus juga. Zaman kampus tu di mana ada organisasi, sebagai contoh. Kita ada AJK, Publicity. Publicity adalah orang yang akan share, akan buat pengumuman, ada program ni, ada program tu. Okay, dia adalah orang yang kehadapan. Macam mana pula dengan orang yang AJK protokol, orang yang susun masa, dia tak akan kehadapan. AJK makanan, macam mana nak announce yang dia ni AJK makanan? Adakah dia perlu cakap dengan orang? Saya AJK makanan untuk program Maman Buku. Awak kena itiraf kerja saya supaya awak tahu saya ni buat kerja. Macam tu. Adakah macam tu? Perasan tak? Macam apa? Orang kata kita kena beritahu orang yang kita buat kerja. Adakah itu satu keperluan? Sebenarnya kalau ikut kita punya job scope kerja tu, sepatutnya tak perlulah kita nak beritahu orang kan. Beritahu orang kita buat kerja. Tapi memang orang kata dah zaman sekarang ni adalah zaman di mana orang kita tak bekerja di hadapan, di sebalik tabir. Jadi orang rasa kita tak buat kerja. Sedangkan kita bekerja, bahkan mungkin jauh lebih banyak kerja kita daripada orang di depan tabir. Macam tu kan. Jadi nak kata memang itu juga salah satu pengiktirafan sebenarnya. Kita kena nak katanya sampai adakah kita perlu mencari pengiktirafan orang yang menyatakan kita ni bekerja supaya orang tahu kita ni bekerja. Faham tak? Jadi berbelit. Nak katanya macam dalam buku ni juga dia ada explain tentang harga diri kita di tempat kerja. Harga diri kita di tempat kerja. Soalannya kita kena tahu bahawasanya dalam dunia pekerjaan semua orang ada kayu ukur untuk menilai kerja dia. Okay? Ada bos yang
kita ni sebenarnya dah buat all out dah. Kita dah buat overtime, kita dah buat semua kerja on time. Tapi sebabkan dia nak penilaian dia bukan daripada sudut tu. Dia menggunakan kayu ukur yang berbeza. Jadi adakah kita ni tak bermanfaat? Maksudpun kita ni bukan pekerja yang terbaik. Tidak. Sebenarnya semua orang ada kayu ukur dia untuk menentukan kerja dia. Okay, jadi kalau lah orang tak iktiraf kerja kita, it's okay. Yang penting kita tahu apa yang kita buat. Macam tu, Allahuakbar. Alam tahu kalau tak menjawab soalan tu, tapi itu adalah antara orang kata indikator untuk tahu yang kita ni bermanfaat. Kita ni bukan orang yang sebalik tabir yang diam-diam. Tahu-tahu bila dah ada orang kata dah ada keputusan, ada kemenangan, baru kita rasa oh aku ni macam ni. Tak macam tu lah. Allahuakbar. Okay. Hashtag kita hargai diri kita dulu, dulu kan. Okay, baik. Okay, baik. Selama 1 jam 10 minit 17 saat kita bersiaran. Alhamdulillah. Macam-macam ilmu yang kita dapat. Okay. Min highlight ni satu. Sangat menarik ulasan panel dan moderator yang saya curi malam ni. Terima kasih dan tahniah. Okay, baik. Terima kasih juga bagi sesiapa yang sudi meluangkan masa pada malam ni. Okay, last. Kita bagi masa 2 minit untuk akak bagi orang kata apa? Kata-kata last lah. Kata-kata last untuk siri kita pada malam ni. Tafadhal kak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesimpulan daripada buku ni untuk malam ni, saya memetik satu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yirham la yurham. Yang bermaksud barang siapa yang tak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Nak katanya, orang yang tak boleh sayang diri dia, dia tak boleh sayang orang lain. Okay? Lepas tu yang kedua, kita perlu yakin. Sebagai orang Islam, kita kena yakin dengan apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Tapi orang kata jangan terlalu yakin. Yang kata, kita kena berpegang kepada konsep ma qadarullahu khair. Apa yang Allah takdirkan untuk kita tu baik-baik berlaku. Jadinya, kita bersyukur sebagai orang Islam, kita punya orang kata landasan untuk respect diri kita tu, kita ada pegantungan lain, pegantungan yang lebih hebat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak katanya kita punya track ni sentiasa dalam pengawasan Allah, sentiasa dalam pantauan Allah. Jadi kekurangan, kelebihan, ke apa saja tu kita boleh serahkan ataupun kita boleh tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya kepada sahabat-sahabat saya, terutamanya dalam lingkungan saya yang mungkin sedang menonton, dia pesanan saya untuk mereka yang berjuang dengan mental health ataupun masalah mental, yakinlah bahawasanya anda tak pernah berseorangan, anda tak pernah bersendirian. Allah ada dan kita sendiri ada untuk diri kita. Itu yang paling penting. Okay. Seterusnya, kepada sahabat-sahabat juga, jangan biasakan diri kita, jangan biasakan kita untuk sentiasa hidup berseorangan. Ada orang kata hidup seorang ni bagus sebab kita tak terikat dengan orang lain. Sebenarnya kita ni fitrah manusia diciptakan daripada zaman Nabi Adam, kita diciptakan dalam keadaan berkelompok. Daripada zaman dulu sampai sekarang berkelompok. Jadi kita tak boleh lari daripada fitrah yang mana memang fitrah kita untuk dihidupkan dalam keadaan beramai-ramai. Memang orang kata macam hidup seorang lebih bagus, tak perlu nak tunggu orang, tak perlu nak apa semua kan, orang kata macam tu. Tak, tapi sebenarnya itu juga yang menjadi faktor kepada ramai orang yang sangat mudah rasa useless, rasa kemurungan, rasa depressed. Sebab apa? Sebab kita hidup seorang-seorang. Jadi kita kena ubah cara tu. Memang betul kita perlu hidup seorang-seorang. Ada masanya kita kena berani seorang-seorang. Tapi ada kebanyakan masa kita perlu hidup dalam masyarakat. Sebab apa? Sebab bila mana kita hidup seorang, kita terbiasa bersendirian, kita akan pemikiran kita, tindak balas kita bergantung hanya pada diri kita. Jadi pemikiran kita ni limit berbanding kalau kita duduk dalam kelompok. Hidup dalam keadaan ramai-ramai ataupun organisasi ataupun komuniti. Bila mana kita hidup dalam komuniti, masyarakat khususnya, pemikiran, emosi kita akan bercambah berbanding kita yang hidup seorang. Okay, poin yang seterusnya, buku ni secara peribadi saya sangat recommendkan kepada sahabat-sahabat yang berusia dalam umur 20-an ke 30-an yang mana sedang berada dalam peer pressure. Kita tahu umur-umur macam ni adalah umur di mana kita sedang menghadapi konflik kehidupan, yang mana kita tengah pilih nak on track macam mana, kita nak buat apa lepas ni, kita dah habis belajar ni, ke mana arah kita, adakah kita nak buat buat keputusan sini, nak buat business ke, nak sambung belajar lagi ke apa, wallahualam. Tapi nak katanya buku ni sangat bagus untuk kekal, orang kata kekal momentum nak apa pun kita buat. Jadinya
kepada yang berjuang, it's okay to start slow, you are never too late, dan belajar untuk maafkan diri kita. Dan kita kena ingat, biarkan masa lalu menjadi masa lalu. The past doesn't define you. Okay. Wallahu alam, sekadar itu saja daripada saya. Saya minta maaf kalau mungkin ada yang istilah yang saya tersalah sebut ataupun ada yang tersalah kata atau mengurus perkataan, mengurus perasaan sahabat-sahabat. Saya minta maaf. Dan apa yang kurang tu datang daripada kelemahan saya sendiri. Wallahu alam. Masya-Allah. Biarkan masa lalu sebab dia tetap dia dah berlalu. Okey, baik. Terima kasih Kak Afifah sebab banyak ilmu, banyak input yang kita dapat pada malam ini. Terima kasih juga sahabat-sahabat yang sudi meluangkan masa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, berbanyak-banyak terima kasih. Dan juga saya rasa kita punya sesi siri momen buku yang ke-57 ni akan berakhir. InsyaAllah sedikitlah iklan. Okey, insyaAllah kita akan daripada pihak Momen Buku sendiri, kami membuka peluanglah pada seluruh sahabat-sahabat atau kenalan Kak Afifah ke, kenalan saya sendiri ke, kalau ada yang berminat untuk turut serta bersama dengan Momen Buku untuk menjadi panel atau moderator, boleh tengok di apa nama skrin kita pada sekarang, boleh hubungi di talian yang dinyatakan, boleh hantar nama, umur dan nombor telefon serta carian buku. Baiklah, kalau berminat cepat-cepat kontak nombor tertera ya. Okey, baik. Sekadar itulah daripada kami. Mohon maaf andai ada tersilap kata, tersalah bicara, andai ada terguris hati. Terima kasih dan selamat menyambut Ramadan. Kita berbaki beberapa hari lagi. Okey, insyaAllah kita tutup majlis kita, siri book time kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr.